Halo, assalamualaikum. Sahabat semua, banyak yang bisa dikerjakan di kampung, di pedesaan. Tentu saja yang paling umum, kita harus bergulat dengan kondisi alam. Nah, masyarakat kampung diuntungkan dengan lahan-lahan yang masih luas, tidak banyak pemukiman, dan kebun tersedia banyak. Yang harus disiapkan adalah mental bertani, mental berbisnis. Lahan ada, kemudian modal. Nah, untuk modal bisa kecil-kecil dulu. Kemudian kita juga harus punya partner supaya saat kita menjalankan semua usaha ada sandaran, ada pegangan. Nah, kalau di dunia pertanian, yang paling pertama harus disikapi adalah pasar. Jadi jangan dulu menanam kalau pasarnya belum ada. Ini melon adalah salah satu yang pasarnya luas. Maka ayo tanam melon, karena ini sudah jelas. Luasan lahan yang sama akan menghasilkan duit banyak apabila diseriusin. Ayo tanam melon.